itu nanti kan ada jurusnya, Pak. Jurusnya kan negara macam-macam juga. Ada dalam kosong, termasuk ada alat ini. Oh iya, ada toya, tombak, pedang, golok, kita punya semua. Nanti ada duilien yang satu itu tan kosong, pertarungan, yang satu pakai tombak. Ini melatih ya, melatih. Wusu. Iya. Wusu santa. Wusu santa. Santa itu yang bagaimana, Pak? Santa itu yang santa, itu ya. Pertarungan, yang tarung. Di samping santa ada lagi apa ya? Ada taulu, Pak. Taulu itu yang jurus. Yang pertarungan tapi pakai pertarungan dan itu jurus toh. Jurus saja. Jadi jurus seni, ya. Seni nganu itu wusu ya keindahannya. Oh ya, sini sih tendangnya sing gantem, Dik. Yuk. Cih, yuk, sambil tak tani, Dik, pedang asli atau apa? Ini enggak juga. Enggak juga, tapi nek kena di tubuh ya sakit juga ya. Mungkin biru kalau enggak sobek di. Pernah jenengan kena itu, kena. Oh, pernah, pernah kakinya. Sakit. Ya, enggak bisa jalan. Pak Uda, kalau jarak apa? Ngambil gambar itu asal di luar teratas apa? Luar itu, luar matras. Enggak bahaya ya? Enggak. Tapi kalau masuk bisa dampaknya kalau kena ya? Iya, pokoknya luar matras saja. Oh iya, matras ya di luar ya? Iya. Ini seragamnya? Iya. Itu seragam model khas wusu kayak gitu ya? Iya. Ini seragam mengartikan tingkatan atau tidak ada korelasinya dengan tingkatan? Tidak ada. Kalau tingkatan, kalau di karat itu kan sabuk ya. Kalau di wusu apa? Juga sabuk. Sabuk. Sabuknya urutannya apa saja? Putih, kuning, hijau, biru muda, biru tua, terus coklat, terus hitam. Yang paling tinggi hitam? Merah. Kalau merah. Apa? Tai suhunya. Kalau yang paling dasar? Putih. Putih. Itu biasanya kalau yang putih itu berapa tahun ditempuh ya? Setengah tahunan. Tahunan. Iya. Sudah sabu apa, Dek? Saya biru. Biru tua. Biru tua. Ya. Oh, biru tua sama biru muda beda tingkatan? Beda. Kalau yang biru tua sama biru muda tinggi yang mana? Biru muda. Biru muda. Kelas berapa sih, Neng? Kelas 3 SMP. Sudah berapa tahun itu? 3 tahun. Kita tiap 6 bulan sekali. Diuji, jadi 6 bulan sekali itu pertama kali kita 6 bulan itu adalah dasar sabu putih, kemudian 6 bulan kemudian sabu kuning, 6 bulan kemudian sabu hijau, 6 bulan kemudian sabu biru muda, 6 bulan kemudian biru tua, 6 bulan kemudian coklat, 6 bulan kemudian coklat slip, kemudian dari coklat masuk ke hitam itu 1 tahun minimal. Ya. Paling lama? Paling lama, itu ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun, tergantung penguasaan materinya. Karena sabuk hitam adalah sebuah. Kalau yang paling tinggi? Merah. Merah itu suhu ya berarti ya? Tai suhu. Ya, jadi guru besar. Belum, oh sudah dalam kotek guru besar. Ya, tai suhu namanya. Kalau yang hitam namanya suhu. Hitam itu suhu tingkatan lebih rendah dari tadi ya? Ya, tai suhu ya. Yang berhak ngelatih ya? Ya. Itu kira-kira sampai berapa tahun ini kalau mulai dari putih sampai ke merah itu? Rata-rata 5 tahun. Yang cepat, paling cepat itu. Itu sudah paling cepat ya. Tapi kalau untuk sampai merah sampai saat ini belum ada. Karena jarang. Karena hitam itu ada dan 1, dan 2, sampai dan 10. Oh. Baru bisa ngambil merah atau guru besar. Seluruh dunia baru. Seluruh dunia hanya satu. Iya. Sini, Mas. Sini.